Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kecewa terhadap kinerja dari Menteri Pertanian Suswono dan juga Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dalam menangani lonjakan dari harga bawang merah dan juga bawang putih serta daging sapi. SBY juga menilai belum melihat langkah konkret untuk mengatasi lonjakan harga bawang tersebut. Saya belum melihat langkah-langkah yang lebih serius dan nyata, dan kemudian masalah itu bisa diatasi oleh jajaran pemerintahan terkait. Saya malah mendengar seperti saling menyalahkan dari satu kementerian ke kementerian yang lain. Ini buruk. Yang benar adalah segera atasi masalah itu, duduk bersama, berbicara dengan daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, dan kemudian stabilisasi yang dilakukan bisa mengatasi masalah ini. Ini tidak boleh begini. Nah, kalau tingkatannya masih seperti ini, hanya tiga komoditas yang mengalami kenaikan tidak wajar, selesaikan. Jangan tidur kalau perlu. Sampai selesai. Rakyat memerlukan kepastian. Rakyat memerlukan solusi apa yang dilakukan oleh kementerian terkait, oleh lembaga.